memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Syarif Taib, Bandar Baru, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 15 Agustus 2022. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh Safrida Yuliani yang disambut hangat oleh Direktur RSJ Aceh, Dr. Makhrozal. Dalam kegiatan itu, Safrida Yuliani juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para pasien serta menyerahkan sejumlah bingkisan berupa kudapan dan biskuit bagi para pasien. Safrida Yuliani mengatakan kunjungan ini merupakan kegiatan tahunan DWP Aceh yang dilaksanakan untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial seluruh anggota serta agar mereka memahami proses penyembuhan pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di RSJ Aceh. Selain itu, ia menerangkan kunjungan sosial ini juga bagian dari memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 yang akan dirayakan pada 17 Agustus mendatang.